Halo sahabat gitar Surabaya. Halo Rek, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat selalu ya, dan semoga dilancarkan rezekinya dan semua hajat-hajatnya dikabulkan. Oke, terima kasih kalian sudah menonton channel Tuwuh Gitar Surabaya. Oke, kali ini saya akan mereview ya, review spesifikasi dan review suara gitar original dari Gitar Surabaya, yaitu gitar Tai ya kawan. Nah, penampakannya seperti ini. Modelnya seperti ini, gitar Tai original dari Gitar Surabaya. Warnanya ini lebih ke orange ya, warnanya ke orange dove ini. Kerennya gitar ini tidak terlalu berat ya, ringan. Pastinya enak kalau buat cewek gitu, tidak terlalu berat. Juga enak ini, nggak terlalu besar cutaway bodinya. Oke, langsung saja kita review spesifikasi dari gitar Tai ini ya. Yang pertama dari headnya ini, dryernya ini kaleng ya kawan. Ini dryer kaleng ini seperti dryer Yamaha F310. Nah seperti ini dryernya, dryer kaleng standar sih, standar kalau buat gitar-gitar handmade ini bagus juga. Lalu dari senar ini ukurannya 0.10. Jadi kalau 0.10 gitu biasanya dia lebih ngebas, lebih nyaring juga, gurih suaranya ini, enak banget. Lalu di fretboard ini rosewood ya kawan, fretboard rosewood, bridge rosewood, terus apa ini fretnya ini sudah memakai fret baja, jadi tidak kuningan. Jadi kalau dibuat misal kita kalau melodi atau di bending gitu, dia tidak mudah kekikis, atau kalau chord gitu tidak mudah kekikis kalau fret bajanya, dia lebih kuat. Lalu di necknya ini masih sambungan, di set bodinya ini single run ya kawan, set bodinya single run. Terus di topnya ini memakai kayu meranti, sudah rangka silang pastinya, jadi kokoh kuat ya kalau rangka silang. Terus ini di bagian necknya ini sudah tanam besi atau truss rod. Nah ini bisa kalian lihat sini, ini ada tanam besinya truss rod, jadi misal kalau necknya bengkok atau fret nanti bisa di perbaiki lewat di truss rod itu ya, kalau bengkok bisa diluruskan kembali gitu. Nah ini gitarnya ringan, mantap buat jalan-jalan. Oke, ini gitar ini mantap. Oke, langsung kita review suaranya ya kawan, kita pakai chord dasar aja, chord yang simple. Oke, mantap ini buat nongkrong atau buat sama teman-teman ya, kumpul-kumpul gitu pastinya asik juga gitar ini, nyaring suaranya, kencang juga, pakai strumming. Atau kalau kalian nyari-nyari lead melodi gitu juga enak juga ini gitar ini. Jadi lebih tone-nya dapat ya. Enak ini buat melodian.
Oke, enak banget suaranya, mantep. Oke, harga ini gitar ini seharga Rp400.000 ya. Jadi kalian nanti apa kalau menginginkan gitar ini langsung aja cek di Instagramnya Gitar Surabaya atau langsung DM di WhatsApp bisa, atau via COD nanti tanya-tanya gitu juga bisa juga. Oke, enak ini gitar ini harganya Rp400.000. Kalian bisa dapatkan gitar sekeren ini dan semantap ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih kawan. Mantap.